Halo, selamat sore para sahabat Betsaida. Pada hari ini saya Dr. Arta Latif, spesialis mata, akan menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Betsaida di media sosial. Ini dari Aditya. Dok, tanya dong, mata kiri saya buram, ada bercak luka di hitam-hitam. Penglihatan jadi lebih terang. Contoh, melihat warna hitam jadi hitam ke abu-abuan. Ada floaters di tempat yang sama dan gak hilang-hilang. Kata dokter ini alergi dan alhamdulillah sudah membaik yang matanya buram. Tapi efek lain seperti floaters dan lain-lain apakah ikut menghilang juga kalau alerginya mereda, dok? Oke, yang Anda tanyakan di sini mungkin floatersnya. Floaters itu sebenarnya umum terjadi. Itu bisa terjadi karena jadi begini. Nanti Anda bisa Google. Jadi kalau Anda lihat struktur bola mata, di dalam bola mata itu ada isinya yang berbentuk seperti jelly, seperti agar-agar yang disebut vitreous gel. Ejaannya gampang. V I T R E O U S. Vitreous gel. Nanti Anda Google, Anda lihat bentuknya seperti jelly, seperti putih telur tapi bentuknya agar-agar. Itu yang membuat mata kita kalau ditekan seperti kenyal karena ada massa di dalamnya itu. Itu salah satunya. Nah, pada beberapa orang kan kalau matanya minus, apalagi minusnya tinggi, bisa terjadi bola struktur bola matanya berubah, jadi si vitreous gelnya ini ketarik, pecah-pecah. Atau kalau misalnya dia pernah trauma, bisa juga. Atau kalau misalnya dia pernah infeksi hebat dulunya di daerah matanya, di bagian dalam, bisa juga. Atau misalnya dia karena usia sudah lanjut, biasa 50 tahun ke atas, karena proses umur, si gelnya mencair, jadi ada pecahannya yang terbang-terbang melayang. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalnya ini vitreous gelnya cuma pecah terbang melayang, atau maaf, kalau ini keluhan floatersnya murni disebabkan oleh pecahan gel vitreous tadi, itu sebenarnya nggak berbahaya. Kapan Anda harus was-was? Satu, kalau floatersnya yang terbang-terbangnya makin lama makin bertambah banyak. Dua, bila disertai dengan penglihatan yang makin memburam. Tiga, bila misalnya matanya merah dan sakit. Kalau ada itu, cek ulang lagi. Saya sangat menyarankan kalau bisa, bawalah, periksalah ke dokter mata subspesialis retina. Ingat, subspesialis retina untuk dicek lebih lanjut mengenai si floatersnya tadi. Sekalian nanti juga dia akan bisa melihat kenapa ini yang ada putih-putih di depan matanya. Paling itu. Ya, demikianlah jawaban saya atas pertanyaan Anda semua, sahabat Betsaida. Jangan lupa klik subscribe agar Anda semua dapat mengikuti informasi tambahan mengenai masalah seputar kesehatan dan hal-hal menarik lainnya. Siapa tahu bisa menambah wawasan pengetahuan Anda semua. Sampai jumpa lagi.